Halo Sobat Oprek TV, ya, ini kita sekarang ada di Padang Sijimpuan. Padang Sijimpuan kita sudah ada satu unit Vespa namanya Bentor. Bentor ya Pak ya, namanya Bentor ini. Nah, kita mau coba naik Bentor. Nah, Bentor ini unik ini, ya unik sekali. Ada Vespa, terus di sampingnya ada tempat untuk penumpangnya. Nah, ini rata-rata di sini untuk transportasi umumnya pakai ini ya. Iya iya Pak. Ya. Kita ke Bidanan, ya kita ke Bidanan, ya angin sekali dan ini memang legal di sini ya. Cukup unik tempat ini. Oh ini berapa ini pasarannya nih Pak? Kalau macam kita gini ini lah, ini mau kejual ini Pak, tapi itulah belum apa, belum ada jodohnya. Oh, belum ada jodohnya. Tapi lah sudah mau kejual ini sama Pak. Ini suratnya komplit ini? Ada suratnya enggak ini? Ada, tapi surat roda 3. Oh, suratnya apa? Surat itu pakai gandeng. Oh, ya 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 ya. Ya. Ini mesin standar ini Pak? Oh ya 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 ya. Ini SIM-nya apa kalau di sini pakainya? Oh A, sekarang A. SIM A ini? Ya. Oh SIM A ya, udah nggak berlaku SIM C. SIM C. Masih SIM C? Ya. Oh C. Kayak motor-motor biasa? Iya motor biasa. Oh ya 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 ya. Dulu ada spesial khusus dulu. Ah. Tapi sekarang nggak ada lagi perpanjangan kan? Iya. Nah, sekarang kata orang kasat lantas SIM C. Harus SIM C. Nah, ya. Ah, ya 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 ya. Ini adanya di Padang Sijimpuan aja? Iya Padang Sijimpuan Pak. Ini khasnya kota Padang Sijimpuan. Khasnya ya? Iya. Arah ke sana arah Batang Toru sudah nggak ada? Nggak ada sekarang Pak. Dulu ada tapi ceritanya dulu. Apa? Oh, kereta besar itu. Oh, motor. Ya, GL Pro. Ya. Oh, GL Pro. Nah, GL ya, Pro, ya. Kalau Vespa memang khusus di area sini ya? Iya. Oh, ya. Banyak sekali Vespanya di sini memang ini. Iya. Ada 3.000 juga. 3.000 Vespa? Iya. Kayak gini sih semua? Iya. Weh, mantap pula nih. Iya, iya. Ada yang dari Aceh, yang dari Medan, dari Pekanbaru ke sini dulu berkumpul semua, Pak. Oh, makanya di sini. Ada kosong di sana barang dari Jakarta. Iya. Dari mana-mana dulu. Ngumpulnya di sini ya pusatnya. Ya, sekarang udah balik lagi. Balik lagi. Ada yang ke Pekanbaru, ada yang ke Jakarta. Iya iya iya. Tentu peminat lah, orang itu kan online orang itu. Iya. Ini kalau dibawa ke Jakarta bisa ini Pak? Bisa harus naik apa? ALS. Oh ALS ya, naik bus itu ya? Iya bisa. Ada juga mobil truk itu. Ini bikin sendiri atau memang gimana nih ininya? Ada spesial apanya? Oh, tukang baknya. Tukang baknya ada spesialis? Ya, mekaniknya ada spesial, Pak. Terus dia dilas ke bodinya ini? Enggak, di main mor. Oh, di mounting ya? Di mounting di sini ya, nih ini, ya, di mor. Iya, ini ya. Bisa dibuka ini, Pak. Oh, nah, bisa dipisah. Iya, bisa. Berarti kalau beli ininya aja ada dong ya? Ada. Ada kan? Ada. Apa ini nanti kalau kita sama Bapak nggak apa-apa? Iya, 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 iya. Bisa ini nanti Bapak tidak, Bapak namanya nego bisa nanti. Oke, siap. Ada dua lagi pecah kita di rumah ini. Ada lagi, punya berapa Bapak? Tiga. Weh. Tapi semua mulus-mulus, baru-baru semua Pak. Weh, mantap betul. Kalau bisa, tiga-tiganya mau kujual Pak. Weh. Ada satu. Jadi kalau bikin baknya 9 juta ini Pak ya? Iya. 9 juta. Ini kaca atau apa sih Pak ini? Kaca atau mika ini? Enggak, apa namanya itu? Oh, kaca apa itu apa namanya itu? Kaca akrilik lain. Akhirnya bisa lembek dia, lembut bisa dia apa gini Pak. Oh, ya bisa dilengkungkan ya. Ya 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 ya. Macam kara plastik.
Ya, ya, ya. Kalau di sini pasaran Vespa berapa? Vespanya aja. Kalau yang mulus sekitar 6 jutaan lah, Pak. 6? Harganya aja. Tahun berapa? Ada yang 5, ada yang 26. 77. Jenis apa itu? Super? Sprint? Sprint. 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 Oh, ya ya ya. Kalau ya. Super mulai dari tahun 61. Iya, enggak ada sudah. 61, 62, 63. Sampai 66. Oh. 67 68 lah terakhir. 69 mulai sprint. Ya. Barangnya udah jarang ya? Jarang. Jarang sudah. Kalau ini aslinya ini tahun 76. 76. Lampu pula dia ini. Oh. Tapi ini dicuri orang dulu, Bu. Dicuri orang. Stangnya dulu. Oh, stangnya dicuri orang. Mahal harganya, Pak. Iya. 3 jutaan. Susah nyarinya pula ya? Untuk sekarang unik. Iya, unik. Ya, 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 ya. Oke, Sobat Toprek TV, kita akan menelusuri kota Vespa ini, kota Padang Sidempuan ini. Ya, di sini memang banyak sekali Vespanya nih. Ya, ternyata naik asik juga loh. Nah, jadi kita tidak kehujanan, tidak kepanasan, ya kan? Nah, bisa jalan-jalan pakai bentor ini gitu, ya kan? Ya, seperti Vespa biasanya ya, ini harus pakai seninya naik Vespa tuh kan gitu, tangan kirinya itu, nah harus ada kopling, harus pindah gigi juga kan? Ternyata bapaknya ini udah puluhan tahun ya infonya untuk memakai bentor ini ya sebagai penggemar Vespa juga. Oke, Sobat Oprek TV dan juga penggemar Vespa, jangan lupa klik subscribe ya untuk mendukung channel ini terus tumbuh dan berkembang. Nah, kita lanjut lagi review untuk jalur di Padang Sidempuan ini. Cukup halus sebenarnya sih, cuma ada beberapa aja nanti paling ada lubang, sedikit lubang ya, dan itu tidak berefek, walaupun ini tidak ada suspensinya ya, sebenarnya tidak ada suspensinya. Jadi kalau ada polisi tidur ya, kita kadang-kadang apa, kepala kita itu akan terbentur ya, terbentur dengan cover ya. Nah, coba kita cek ini, sekarang saya pakai dua kamera nih, kamera depan dan kamera belakang ya. Ini saya tes tinggi jarak antara space antara kepala dengan cover paling atas ini, cukup pendek memang ya. Jadi segini doang nih, nih mentok nih. Jadi kalau ada polisi tidur ya, kita harus siap-siap, kalau enggak ya kepalanya kebentur. Oke, sekian dulu ya, kita lanjut.